Rumah Sakit Dustira adalah rumah sakit yang berada di Kota Cimahi. Rumah sakit ini merupakan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1887 dengan nama Militair Hospital, dan pada tahun 1956 diberi nama Rumah Sakit Dustira yang diambil dari nama Mayor Dr. Dustira Prawira Amijaya, seorang dokter kelahiran Tasikmalaya, tanggal 25 Juli tahun 1919. Rumah Sakit Dustira merupakan salah satu rumah sakit tertua di Indonesia. Saat ini ada beberapa bagian dari rumah sakit ini yang mengalami perubahan dan penambahan fasilitas kesehatan. Rumah Sakit Dustira juga menjadi salah satu bangunan bersejarah atau heritage di Kota Cimahi.